Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari pertama Una sekolah. Una senang banget guys bisa masuk SD. Mudah-mudahan pelajarannya gak susah-susah. Halo kakak Una, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini adalah hari pertama kakak Una sekolah ya. Sekarang itu masih jam 6 pagi teman-teman. Kita akan lihat kakak Una bawa apa aja ya kalau sekolah ya. Kita akan unboxing tasnya kakak Una guys. Siapa tahu di dalam tasnya ada mainan, ada iPad. Kata Bu Guru gak boleh bawa iPad. Oh gak boleh ya. Nih. Bukan guys. Ini karet rambut ya kak. Wah iya ini aku pikirnya tadi mainan. Ternyata karet rambut. Terus ada apa lagi kak? Ada buku guys. Ini ada buku. Ini buku tema Alunan Nada Harmoni Kelas 1B Subjek Akidah Akhlak. Jadi kalau akhlak itu harus dipelajari sejak kecil teman-teman. Jadi supaya kita bisa berakhlak. Kotak pensilnya bagus sekali. Ini yang waktu kemarin kita beli ya kak ya? Iya. Ini jelasin dulu ada apa aja di sini. Ini pensil sama dikasih besti. Dia udah punya besti. Ini apaan? Ini stiker. Iya. Oh kakak Una satu kelas sama besti. Jadi teman-teman waktu Aluna masih sekolah TK dia punya besti guys. Dan bestinya sekarang SD juga sama satu kelas sama kakak Una. Terus ada apa lagi kak? Terus di belakangnya. Belakangnya ada pengerut sama penghapus. Kita taruh dulu ya. Yang berikutnya ada bekal dari mami. Oh ini bekal dari mami ya. Wah bekalnya kita lihat ada apa aja guys. Ada roti, susu sama sosis. Nanti dimakannya pas waktu pelajaran. Pas waktu apa sih itu? Makan dan minum. Pas waktu istirahat. Nah, jadi kalau makan bekal itu harus pas waktu istirahat, guys. Masa pas waktu pelajaran enggak boleh. Weh, ada air minum. Tapi kok itu minumannya ungu? Yang warna ungu itu botolnya kakak Una, bukan minumannya. Kalau minumannya mah warna bening, ini air putih. Jadi supaya Aluna sehat, minumnya air putih. Harus banyak minum air putih. Terus ada apa lagi? Ada buku pelajaran. Terus juga ada buku gambar. Terus nah ini guys. Ini ada apa ini? Ini tas. Tas apa kak? Tas mainan? Nggak tahu, lihat aja. Kita lihat guys. Oh, sholat. Ini untuk sholat, ada mukena. Sholat duha bareng-bareng ya? Iya. Wih, hebat. Masih kecil udah diajarin sholat duha. Oke, semua perlengkapannya udah selesai. Tapi ngomong-ngomong Amanda tidak ikut. Kenapa? Karena Amanda hari ini tidak sekolah dan dia masih molor. Iya, M-O-L-O-R, molor. Molor, kalau gitu sekarang kita berangkat. Mami lama banget ya guys. Mana panggil maminya? Mami. Mami di sini. Tadi. Ayo, kita berangkat. Ini papi aja yang pakai. Ayo, let's go. Sekarang kita lagi menuju ke arah sekolahnya Aluna teman-teman ya. Ini pagi banget, masih gelap sekali. Sekarang sudah jam 6.20 nih guys. 6.20 ya. Jadi ini Aluna belum pernah bangun sepagi ini sebelumnya. Pernah Pi, karena tapi TK nya kan dulu masuknya jam 8. Jam 8. Pernah bangun jam segini lah sahur gimana sih. Oh iya waktu sahur pagi. Cuman maksudnya untuk sekolah iya, kalau sekolah ini yang pertama. Karena sekolah, jarak sekolah dari rumah itu lumayan jauh guys. Dan di daerah rumah kita tuh terkenal dengan kemacetannya. Nah kita berangkatnya pagi banget nih, masih gelap nih. Aku buka jendelanya ya. Nah itu dia. Masih gelap sekali teman-teman. Kemungkinan kita, kalau teman-teman yang lain baru pada bangun kali ya. Kita tanya Aluna dulu. Aluna sini kak. Kita tanya Aluna gimana perasaannya Aluna mau masuk SD. Dak dik duk hatiku. Coba. Dak dik duk hatiku. Kok deg-degan kak? Iya. Iya kan nanti ada bestinya katanya. Oh ini sama kainnya lah. Oh nih pada bestinya. Hanif juga teman SD-nya kakak Una. Dari teman TK ke teman SD iya. Juga Hanif. Nakal kan harus ditemenin. Bukan nakal, Hanif tuh jahil. Oh jahil iya. Lebih ke iseng. Iseng. Iya. Karena Hanif tuh gemes sama Una, sama Manda. Ini kan masih agak gelap nih, gimana kalau kita cari sedikit sarapan dulu ya. Buat Aluna. Takut kesiangan, tapi ternyata udah mulai deket sini, cuman masih agak gelap. Kalau gitu sekarang kita mau cari sarapan dulu berarti ya.
kita sudah sampai ke Kauna. Ayo, Poppy anterin ya. Poppy udah duluan guys bawa tasnya Aluna. Nah, ini kita ketemu sama temennya Aluna nih. Hai, Kak. Aluna satu kelas sama kakak. Beda. Kakak kelas berapa, Kak? Kelas 4. Oh, udah kelas 4. Masuknya jam berapa sih, Kak? Aku masuknya jam 7 sampai jam 7.30. Kalau misalnya piket, jam 7 harus sudah di sekolah. Huh? Piket nyapu-nyapu gitu, kan? Iya. Nah, nanti juga Aluna diajarin piket, Kak. Jadi nyapu bersih-bersih kelas. Ayo, sekarang kita langsung menuju ke kelasnya Aluna, guys. Nih, Aluna ketemu sama teman-teman baru. Ini katanya dia sering nonton Aluna sama Amanda. Benar? Ya kan? Udah subscribe? Udah. Nah, itu udah katanya bagus. Kenalan dulu sama temennya. Namanya siapa? Salaman dong. Siapa? Ini teman TK-nya. Oh, ini teman TK-nya. Kalau yang ini baru kayaknya. Yang ini. Namanya siapa? Gilang. Gilang. Yang ini namanya siapa? Rika. Rika. Rika kelas berapa, Rika? Kelas 1. Sama. Oh, baru kelas 1 juga, baru kelas 1. Awas, ayo jangan di jalan. Ini kelas 1 juga. Iya, kelas 1. Kamu kelas 1 apa? Oh, kelas 1A, berarti nggak satu kelas sama Aluna. Ini bestinya? Iya, besti. Ya. Tahu dulu namanya siapa, besti? Aira. Kelas ya? Dari TK nggak bisa dipisah. Iya, ini nggak bisa dipisah, guys. Emang udah gini sekali mereka berdua. Aku di Jakarta, guys. Besti, aku masih di Jakarta, besti. Malu-malu senyum. Selain bestinya Aluna, di sini kita punya Ratu Citayam. Hah? Mana Ratu Citayam? Ratu Citayam. Ratu Citayam. Ratu Citayam sini. Ini adalah Ratu Bekasi dan apa? Ya kan bergaya aja dulu. Kamu asli mana? Kasih tahu dulu asli mana. Aku asli Depok. Asli Depok. Terus aku gedenya di Bekasi. Di Bekasi. Terus naik lagi umur 5 tahun ke Bali. Oh, dia adiknya Ayu Ting Ting. Depok. Oh, iya, kan Depok. Terus pindah ke another planet. Terus kayaknya, gedenya apa pas pantai. Kuliah ke Mars. Waduh. Oh. Amin. Ini emang dia kocak nih. Ratu Citayam. Ratu Citayam. Siapa namanya, kasih tahu dulu tadi? Cecil. Cecil. Namanya Cecil. Tuh, nanti ditemenin sama kakak Cecil di sekolah ya. Kan kalau udah SD nggak boleh ditemenin, paling bolehnya cuma diantar sama dijemput. Iya. Ya kak, nanti bisa main sama teman-teman yang ada di sekolah. Oke. Okay. Main apa di sekolah? Nanti istirahat paling main. Ini biasanya aku SD main ini. Nggak ada di sini istirahat, waktunya makan. Tahu pak? Minum. Lagi istirahat, lagi makan berisik tahu. Orang lari-lari. Iya, namanya juga di sekolah. SD, dia dulu di TK nggak gitu soalnya. SD, ini sayang, SD. Berarti abis ini Kak Una baris dulu ya? Oke. Okay. Udah mau sholat Tuhannya dimulai, guys. Udah mau masuk abis ini, teman-teman. Guys, sekarang kita baris dulu. Akhirnya teman-teman, setelah kita menunggu sekolahnya Aluna dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam ya, sekitar 4 jam Aluna sudah keluar jemput sama mami. Yep. Kita tanya Aluna diajarin apa aja di sekolahnya, guys. Ada yang sudah SD, ada yang sudah SD. Kakak Una nggak mau sekolah di sini, di TK-nya, karena TK-nya sama SD-nya kan jadi satu, teman-teman, satu gedung. Kita balik lagi ke TK, yuk. Ayo, kan diajarin nyanyi-nyanyi. Lompat-lompat, hap-hap-hap. Kak Una tadi diajarin apa? Diajarin... lupa.
baru tadi pagi. Buku pelajaran. Buku pelajaran apa sih itu? Tema. Tema. Tema satu sama yang satu lagi apa? Akidah. Akidah. Ya, akidah akhlak. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Dapat 100. Ih, hebat dapat 100 katanya. Dapat 100. Ya, coba buka. Surat cinta. Coba buka. Ya, coba kau buka ya. Aduh, deg-degan guys. Wah, iya dapat 100. Mana lihat dong. Nih. Oh iya, coba. Coba. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, dapat 100. Z-nya ke S. Susah bikin. Kembali ke Kak Una. Ya ampun guys. Kak Una bikin Z. Malah jadinya S. Kemarin bikin angka 2 jadinya angka 5. Kak Una tapi enggak apa-apa ya, yang penting nilainya 100. Yeah, alhamdulillah. Yeah, hebat. Jadi mudah-mudahan Aluna tambah pinter, tambah cantik, jadi anak yang soleha ya. Rajin-rajin sekolahnya ya, Kak. Iya. Oke. Okay. Dadah.